syarid sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, membimbing kita minal zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan sedikit. Ada sebuah kisah yang mana di dalam kitab Akhlak Lil Banin, yang mana akhlak ini sering diajarkan di pesantren-pesantren maupun di majlis taklim, yang mana karangan Al-Imam Umar bin Ahmad Al-Barajah. Di situ ada kisah seorang guru dengan muridnya, seorang guru yang bernama Abu Hasan Ash-Hazili dan muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Hasan Ash-Hazili ini seorang guru yang mana memiliki banyak murid, akan tetapi guru tersebut hanya mencintai satu murid yang bernama Abu Abbas Al-Mursi, sehingga murid-murid lainnya ada rasa kecemburuan. Ada apa ini? Kok guru sama-sama kita sesama muridnya, tapi Abu Abbas Al-Mursi ini lebih dicintai oleh Abu Hasan Ash-Hazili. Lalu menghadap ke gurunya, murid-murid tersebut, "Wahai guru, kenapa engkau lebih mencintai Abu Abbas Al-Mursi dibanding kami semua?" Abu Hasan Ash-Hazili tidak langsung menjawab, akan tetapi apa? Disuruh berkumpul di halaman yang sangat luas, termasuk Abu Abbas Al-Mursi. Lalu guru tersebut memberikan seekor ayam, masing-masing satu ekor ayam, termasuk Abu Abbas Al-Mursi dikasih juga. Lalu kata gurunya, "Wahai murid-muridku, sembelihlah ayam ini dengan syarat jangan sampai ada yang melihat." Kata murid-muridnya, "Baik guru, ini sangat mudah sekali." Akhirnya berpencarlah murid-murid tersebut. Ada yang menyembelih di dalam kamar, ada yang menyembelih di dalam gua, ada yang menyembelih di dalam kamar mandi. Ya, yang penting tidak ada yang melihat. Singkat cerita, datanglah murid-murid tersebut kepada gurunya Abu Hasan Ash-Hazili, "Wahai guru, saya sudah menyembelih ayam ini dengan sesuai dengan perintah engkau." Kata gurunya, "Bagus, engkau telah melaksanakan perintahku." Yang kedua, datang lagi, "Wahai guru, saya sudah melaksanakan perintah engkau." Kata gurunya, "Bagus, kau telah menjalankan perintahku." Dan terakhir, murid yang dicintainya ini datang, yang bernama Abu Abbas Al-Mursi. Tetapi dilihatnya ayam tersebut masih utuh, masih hidup, sehingga murid-murid lainnya berkata kepada gurunya, "Wahai guru, lihat, murid yang engkau cintai tidak menjalankan apa yang kau perintahkan." Kata gurunya, "Nanti dulu, lihat apa alasannya dia tidak menyembelih ayamnya. Sampai datang ke gurunya menghadap, "Wahai muridku Abu Abbas Al-Mursi, kenapa engkau tidak menyembelih ayam sebagaimana teman-teman kamu sudah menyembelihnya?" "Wahai guru, untuk menyembelih ini sangatlah mudah, akan tetapi syarat yang kau berikan itu yang tidak saya bisa laksanakan.
Engkau memberikan syarat jangan sampai ada yang melihat. Sedangkan saya dimanapun saya berada, Allah maha melihat. Lalu apa? Murid-murid lainnya terdiam. Inilah sebab saya mencintai Abu Abbas Al-Mursi. Sehingga Abu Abbas Al-Mursi menjadi ulama besar pada zamannya. Hadirin rahimakumullah. Lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam kisah tersebut? Kita diajarkan bagaimana kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Disitulah Allah maha melihat. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah maha melihat. Sekecil keburukan kita, Allah maha melihat. Jika kita tanamkan itu semua di dalam hati kita, Allah maha melihat, Allah menyaksikan kita, sehingga kita apa? Tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani untuk berdusta, tidak akan berani untuk korupsi dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menanamkan dalam hati kita Allah maha melihat. Hadirin rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di siang hari. Jika kita kalau mau, kita masuk kamar makan bisa saja. Tapi kalau kita punya keimanan, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani untuk melakukannya. Maka Ramadan ini untuk mencetak orang-orang agar menjadi orang yang bertakwa. Apa sih bertakwa? Yang sama-sama kita ketahui, imtisal awamirihi wa tinabun nawahihi. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ketika kita punya masalah, pasti Allah akan memberikan solusinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusinya. Jalan yang keluar, jalan keluarnya. Asalkan kita yakin, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya itu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina taqiyya. Surga itu kami wariskan kepada hamba-hambaku ya yang bertakwa. Maka di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mana di luar Ramadan kita mungkin sulit atau tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an, untuk qiyamul lail, untuk menjaga lisan. Ya. Padahal di bulan suci Ramadan ini kalau kita perhatikan tanpa kita sadari, ya. Amaliah-amaliah di bulan suci Ramadan ini adalah amalan-amalan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan empat golongan. Yang pertama apa? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita selalu membaca Al-Quran. Yang mana di luar Ramadan kita belum tentu bisa baca Al-Quran. Maka manfaatin nih di 10 akhir Ramadan ini untuk memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua apa? Wahifzul lisan, menjaga lisan. Ya, kita diajarkan jangan sampai kita berdusta, menipu, apalagi mencaci maki, adu domba.
itu semua diajarkan Al-Baqidah untuk menjaga lisan. Kalau kita mengamalkan itu, menipu, mencaci, berdusta, berarti apa? Amalan pahala puasa kita tidak ada mendapatkan pahala puasa. Ya, makanya kita tuh berdua secara enggak terasa itu kita sudah mengamalkan itu. Yang ketiga lah, wamutimul jian, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Nah, di bulan Ramadan kan diajarkan kita untuk membagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, setiap sore memberikan takjil untuk berbuka puasa. Itu tanpa kita sadari itu adalah amalan-amalan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amalan yang dirindukan surga Allah apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan kurang lebih 22 hari ya. Atau 21. 21 hari. Ya, tinggal beberapa hari lagi nih. Ya, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, maka apa? Meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita nanti, alangkah baiknya amalan-amalan yang biasa di yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita amalkan pula di luar suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Ya, demikianlah kultum yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.